Informasi pertama, saudara, datang dari Presiden Joko Widodo yang mengunjungi Pasar Soponyono, Kota Surabaya, memantau harga kebutuhan pokok. Dalam kesempatan itu, Presiden juga berpamitan kepada warga Surabaya. Presiden Joko Widodo langsung menyapa para pedagang dan warga saat tiba di Pasar Soponyono di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat pagi. Dalam kunjungannya ini, Presiden Jokowi memantau harga kebutuhan pokok serta menyerahkan bantuan modal kerja dan bantuan langsung tunai. Di ujung kunjungannya, Jokowi dengan menggunakan pengeras suara berpamitan kepada warga Surabaya yang hadir seiring akan berakhirnya masa jabatannya sebagai presiden. Sementara itu, saudara, Presiden Joko Widodo juga mengaku sudah menerima surat pengunduran diri Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial. Jokowi menyebut surat tersebut sudah ditandatangani, namun Jokowi tidak menyebut kapan surat pengunduran diri Risma itu ditandatangani. Diketahui, saudara, Risma telah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur. Mundurnya Risma gimana, Pak? Risma cukup ya? Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tanda tangani pengunduran dirinya. Ya. Ya.